Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, balik lagi di channel aku, Vivilia. Nah, bagi teman-teman semuanya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa itu tombol subscribe-nya dipencet. Dan jangan lupa juga buat menghidupkan tombol loncengnya biar kalian lebih kenal aku lagi. Oke, nah di video kali ini mungkin agak berbeda dengan video-video sebelumnya. Di video kali ini aku mau mereview sekaligus mau berbagi manfaat. Apa sih manfaat sheet mask gitu kan? Selama ini mungkin teman-teman tuh sering pakai sheet mask tapi nggak tahu manfaatnya tuh apa aja. Nah, kali ini aku mau membahas detail mengenai manfaat sheet mask bagi wajah kita itu apa aja. Jadi tuh banyak banget manfaat dari sheet mask ini. Tenang aja, karena aku tahu kalian semuanya tuh nggak suka basa-basi cicat-cicat gitu di depan. Jadi langsung aja kita masuk ke video intinya. Nah, di sini aku mau mau ngasih tahu teman-teman semuanya ada satu produk ini dari Lee Gloria, sheet mask Lee Gloria. Tada! Jadi sheet mask dari Lee Gloria ini, bener ya bacanya ya, Lee Gloria ini tuh ada 10 varian, cuman aku kemarin beli flash sale-nya tuh dapat 2 varian aja ini. Dan you know teman-teman semuanya, ini harganya berapa? Ada yang tahu harganya berapa? Yep, seperti judulnya, harganya tuh cuman Rp1.000 doang, guys. Satu pak Rp1.000 doang dan udah dapat sheet mask ini. You know, cantik itu nggak harus mahal, ya kan ya? Nah, jadi tuh harganya tuh cuma Rp1.000 doang dan ini bisa memberi sejuta manfaat buat kulit kalian. Dan sebenarnya harga normalnya dari sheet mask Lee Gloria ini itu sekitar Rp5.000. Cuman karena kemarin aku dapat flash sale, jadi harganya tuh Rp1.000 per satuannya, guys. Gitu. Jadi Rp1.000. Dan ini aku dapat 2 varian karena udah habis. Jadi aku tinggal 2 ini aja. Ini ada sunflower seed oil. Ini buat sensitive skin, buat kulit yang sensitif. Dan satu lagi ini ada tea tree, ini buat acne skin, buat kulit yang berjerawat. Nah, kebetulan aku juga baru ada jerawatnya ini dan kemarin aku udah pakai yang ini dan jerawat aku alhamdulillah udah mengempes dan udah mulai hilang, guys. Dan sebelum kita bahas mengenai detail dari varian sheet mask ini, aku mau menjelaskan secara keseluruhan, secara umum manfaat dari penggunaan sheet mask ini bagi wajah. Jadi dilansir dari finansialku.com, ini website ya, kalian bisa buka websitenya. Di sini diterangkan bahwa berbagai macam manfaat sheet mask buat kulit wajah, diantaranya mulai dari menenangkan kulit wajah, kemudian mengurangi garis halus. Biasanya kan kalau udah usia 24 ke atas ada mulai garis-garis halus gitu kan, jadi bisa mengurangi garis halus di bagian wajah. Itu dari manfaat dari sheet mask. Kemudian selain itu mencegah kulit berjerawat. Jadi kalau kalian rajin pakai sheet mask minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau seminggu 2 kali, itu bisa mencegah kulit berjerawat, guys. Dan kita bahas juga kandungan secara umum yang biasanya terkandung di dalam sheet mask ini, guys. Jadi yang pertama itu ada asam hyaluronat. Nah, itu bekerja dengan menciptakan lapisan kulit terluar, melembabkan kulit dan memperbaiki tekstur kulit. Itu manfaat dari asam hyaluronat, biasanya terkandung di dalam sheet mask apapun tuh, guys. Kemudian yang kedua ada ceramid. Jadi bekerja dengan memblokir faktor-faktor pemicu lingkungan dari luar seperti bakteri dan debu, dan juga bisa yang biasanya dapat mengganggu lapisan kulit paling luar itu. Kemudian yang gak kalah pentingnya, biasanya yang terdapat di dalam sheet mask ini ada kandungan antioksidan. Nah, ini membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel-sel kulit sehingga berujung pada penuaan dini. Dan karena ini ada 2 varian, jadi aku mau bahas satu per satu, guys. Dan yang pertama aku bahas yaitu tada, yang ini, yang tea tree, ini buat acne skin, ini buat kulit berjerawat. Oke, ini itu buat kulit yang cenderung berjerawat. Nah, buat teman-teman yang sekiranya punya kulit berjerawat, kalian bisa pilih ini. Oh ya, satu lagi, ya, video ini tuh tidak di endorse ya, sama sekali tidak di endorse sama all shopnya atau mungkin sama ini
dari produk ini, enggak ya. Jadi ini benar-benar honest review buat kalian. Dan ini acne skin ini manfaatnya itu mengandung tea tree oil, tea tree water, dan juga salicylic acid yang membantu mengontrol sebum berlebih, merawat kulit jerawat, serta membantu membersihkan wajah dengan lebih optimal. Jadi ini tuh merawat kulit yang berjerawat. Nah, buat teman-teman yang berjerawat, jangan kecil hati, kalian bisa pakai ini. Itu, dan selain itu ini juga membantu membersihkan wajah dengan lebih optimal. Itu. Jadi sheet mask ini biasanya dipakai itu antara 10 sampai 20 menit, maksimal 20 menit, jangan lama-lama karena itu enggak baik juga. Karena terlalu over itu enggak baik juga. Dan biasanya kalau aku pakai sheet mask sendiri itu biasanya sekitar cuman 15 menit doang. Jadi kalau udah 15 menit pasti aku lepas gitu guys. Varian yang kedua, tada, ini dia. Ini ada sunflower seed oil. Ini buat sensitive skin, buat kulit yang cenderung sensitif ya kan. Biasanya ada nih kulit yang baru kena sinar matahari, paparan sinar matahari langsung merah-merah. Itu berarti kulit kalian sensitif. Nah, kalau kalian kulitnya sensitif, aku saranin pakai sheet mask. Jadi apapun sheet masknya, jadi terserah kalian, pilih yang buat kulit sensitif. Dan salah satunya bisa pakai dari Lee Gloria ini guys. Oke, langsung aja kita bahas manfaat atau kegunaan dari sheet mask Gloria yang varian sunflower seed oil ini. Jadi manfaat atau kegunaan dari sheet mask Lee Gloria varian sunflower seed oil ini guys, yaitu mengandung sunflower oil yang juga cocok digunakan untuk kulit sensitif sehingga membantu kulit terlihat lebih flawless. Jadi ini tuh membantu kulit kalian biar terlihat flawless, lebih halus lagi, lebih soft lagi, kulitnya enak dipandang gitu guys. Tuh kan ya, diperkaya dengan laminaria digitata extract untuk merawat garis halus pada muka. Nah, untuk merawat kerutan di sekitar mata, ini ada Lift Toning Express-nya guys, serta dilengkapi dengan vitamin B3 yang membantu membuat kulit tampak lebih cerah. Jadi manfaatnya ini selain buat kulit sensitif juga bisa mencerahkan kulit kalian gitu. Yang sama, kalau kalian pakai sheet mask, aku saranin sekitar waktunya antara 10 sampai 20 menit aja. Kalau aku cukup 15 menit, jadi di antara 10 sampai 20 aku pilih 15 menit aja. Dan kemarin aku udah cobain yang ini, sumpah enak banget. Kalau habis dipakai di wajah tuh bener-bener enak banget guys, serius aku gak bohong. Dan ini bener-bener honest review dari aku gak di endorse, aku sama sekali gak di sogok tuh sama yang punya produk, enggak. Jadi aku bener-bener ngomong real apa adanya, dan ini honest review buat kalian. Oke guys, dan sebentar lagi aku mau pakai sheet mask Lee Gloria yang varian sunflower seed oil ini. Jadi nanti aku mau pakai sekitar 15 menit aja. Dan sebelum aku pakai ini, alangkah lebih baiknya buat temen semuanya untuk menghapus make up kalian. Jadi sebelum pakai sheet mask ini, alangkah lebih baiknya kulit kalian tuh benar-benar terjaga dan bersih dari make up maupun debu dan juga bakteri. Jadi habis ini aku mau make up, maksudnya aku deh. Jadi habis ini make up aku mau hapus, dan habis itu aku pakai ini. Langsung aja, check it out. Tada, ini dia. Dan aku udah bersihin makeup aku guys. Jadi ini bare face-nya aku seperti ini. Aku udah bersihin makeup aku, tinggal alis sama lipstick doang. Jadi kalau alisnya aku hapus, nanti kayak tuyul dong guys. Jadi kan aku gak punya alis kayak tuyul nanti. Aduh, gimana dong. Oke, jadi langsung aja. Ini tadi aku udah gunting, jadi dalamnya seperti ini. Oke, aku pakai. Dan aku timer ini 15 menit dari sekarang. Oke guys, dan itulah tadi hasil honest review aku mengenai sheet mask dari Lee Gloria. Ada dua varian,
Dan tadi aku udah nyobain ini. Ini ada sunflower seed oil, sumpah tadi tuh bener-bener enak banget setelah aku pakai 15 menit. Dan biasanya aku pakai seed mask ini seminggu 2 kali. Kalau enggak 3 hari sekali, kalau enggak 2 hari sekali, guys. Jadi biasanya aku sempetin buat bener-bener pakai seed mask karena emang bagus banget kandungannya buat kulit kita. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga kalian bisa komen-komen di bawah, guys. Kalau kalian mau request aku buat video apa, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram aku @fivilia, FIVIILIA double I di F-nya yang kedua, guys ya @fivilia. Aku tunggu DM kalian. Kalian mau request aku kira-kira mau buat video apa, kalian tinggal tulis aja di DM atau kalian bisa cantumkan langsung di box kolom komentar. Oke, sekian dulu dari aku. Thanks for watching. Sampai ketemu lagi di next video aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.